Oke guys, kali ini Mimin masih akan membahas bocoran trailer sinetron Love Story untuk episode hari ini. Yang mana di episode kali ini terlihat Maudy bersama Zidan dan juga Mama Anita datang menemui Papa Arga di rumah sakit. Dan terlihat kondisi Papa Arga pun sudah mulai membaik. Namun kenapa ya guys, Maudy terlihat tidak begitu bahagia? Apakah Maudy seperti ini karena Papa Arga masih menginginkan agar Maudy dan Zidan itu segera menikah? Dan ia tidak akan mengizinkan Maudy itu untuk kembali lagi pada Kate. Karena menurut dirinya, Zidanlah orang yang paling pantas untuk Maudy. Seharusnya Papa Arga itu sadar kalau dirinya itu tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dan ia sendiri tahu kalau kehendaknya inilah yang membuat Maudy akhirnya pergi meninggalkan dirinya. Lalu apakah yang akan dilakukan Maudy dalam menghadapi masalah ini? Kalau menurut Mimin, sebenarnya hanya Zidanlah yang bisa mengeluarkan Maudy dari permasalahan ini. Cukup dengan mengatakan kepada Arga Dana kalau dirinya itu tidak mau menikahi Maudy karena Maudy masih sah secara agama sebagai istri Ken. Mungkin Papa Arga akan sadar kalau Maudy dan Ken itu tidak dapat dipisahkan. Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.